Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dan seluruh tenaga honorer yang ada di Kabupaten Situbondo. Insya Allah pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahun 2024 ini akan melakukan pengambilan P3K ya dengan ASN dan dengan total jumlahnya adalah 471. Dari 471 ini 321 ini adalah formasi P3K untuk P1 yang telah lulus ya. Jadi ini nanti P1 yang sudah lulus passing grade itu nantinya akan kita akomodir secara keseluruhan 321. Sisanya memang 321 ya, Pak. Ya, karena memang itu. Yang kedua bahwa kita juga akan rekrutmen P3K tenaga kesehatan sebanyak 50. Kemudian kita juga akan rekrutmen P3K tenaga teknis 75 dan CPNS sebanyak 25. Sehingga total semuanya adalah 471. Kenapa kita melakukan pengambilan P3K dan CPNS? Sebagaimana janji saya, jika PAD kita tembus bertambah 100 miliar, maka saya akan melakukan rekrutmen pegawai. Maka sesuai dengan janji itu, karena PAD kita sudah naik 100 miliar, saya melakukan rekrutmen P3K dan CPNS sebagaimana data tadi ya.